Malaysia sudah berhimpun di Pulau Pinang, di Nyambung Tebal, dan juga di Stadium Kelana Jaya di Selangor untuk membantah pilihan raya yang dengan jelasnya adalah pilihan raya tipu di Malaysia. Betul? Kita bantah SPR yang menyeleweng, yang tipu, yang tidak bertanggungjawab. Setuju? Di Perak, tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Rakyat berjaya mendapat 54% undi popular. Barisan Nasional hanya berjaya dapat 46% undi popular. Tetapi Barisan Nasional jadi kerajaan Perak. Adakah itu adil? Kenapa itu berlaku? Pilihan raya yang tipu. Pilihan raya yang tidak adil. Inilah sistem yang kita mesti ubah. Adakah kita sanggup berjuang untuk mengubah sistem itu? Tuan-tuan dan puan-puan, di peringkat kebangsaan di seluruh Malaysia, Pakatan Rakyat berjaya dapat hampir 52% undi popular. Barisan Nasional hanya berdapat 47% undi popular di seluruh Malaysia. Sebab itu, malam ini saya berkata Najib Tun Razak adalah Perdana Menteri tipu. Setuju? Sebab itu, malam ini saya ambil kesempatan untuk berkata kepada kita semua untuk mengisytiharkan Saudara Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Rakyat. Saudara Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri Malaysia yang sebenarnya, sebab dia sebagai pemimpin Pakatan Rakyat dapat sokongan majoriti pengundi Malaysia. Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, kita berhimpun malam ini di Ipoh. Kita akan terus berhimpun di tempat-tempat lain di Malaysia, dan kita akan terus berjuang sehingga kita ubah sistem ini. Kita berhentikan sistem tipu di pilihan raya Malaysia. Kita tukar SPR dan kita teruskan ini sehingga kita letak Pakatan Rakyat sebagai kerajaan betul di Putrajaya. Boleh? Hidup, hidup, hidup rakyat, hidup, hidup, hidup rakyat. Lawan tetap, lawan sampai. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Andre Wanaka. Terima kasih. Terima kasih.